Selamat siang Tribuners, Edison Bestari mengabarkan dari Kota Pramuli, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya sedang berada di gedung kantor Pertamina Kota Pramuli. Ini sedang dilakukan aksi unjuk rasa dari aliansi. Ini ada Ketua Aliansi Bapak Adi Santa sedang menyampaikan tuntutan ke depan para awak media. Inti dari unjuk rasa ini menggugah Pertamina untuk peduli dengan masyarakat lokal, khususnya mulai dari pekerjaan maupun masalah pembangunan di Kota Pramuli. Lebih mengutamakan masyarakat lokal di Kota Pramuli. Kita saksikan masyarakat, ratusan masyarakat aksi massa ini melakukan aksi unjuk rasa sejak pagi tadi di depan kantor Pertamina, tepatnya di Simpang 4 Bawah Kemang, Kecamatan Pramuli Barat, Kota Pramuli. Tadi Ketua Aliansi sudah melakukan orasi di depan massa. Aksi massa ini sendiri diamankan oleh puluhan petugas dari Polres Pramuli maupun Polsek Pramuli. APM ini sendiri memiliki massa cukup banyak. Ini selalu menggelar aksi unjuk rasa untuk khususnya Pertamina agar mempekerjakan masyarakat lokal Kota Pramuli. Ini Bapak Adi Santo. Ibu-ibu yang di bawah pohon, kenapa ibu-ibu ya? Kenapa? Ibu-ibu, kalau mau kompak kan yang kita ibu-ibu.